Eh, jadi kita sudah menuju pertandingan atletik. Kita mau makan dulu nih. Gue lagi pengen ngambil saladnya, kadang gue mau saladnya. Ini mau saladnya. Gue ini nyokap gue. Aman. Eh, gue mau ya. Dia mau saladnya, gue mau makan. Tapi gue mau makan. Gue lari. Tungguin ya. Next. Bye-bye. Apa? Hai, halo. Ternyata ini di luar ekspektasi saya. Di luar ekspektasi saya, ternyata ini ramai banget. Ini pun teman-teman gue belum pada datang ya. Terus ini tapi udah penuh banget. Gue nggak tahu nih teman-teman gue bisa pada nonton atau enggak. Tapi ya, sejujurnya ini membuat saya nervous. Tapi kita coba masuk dulu. Boleh. Kita kayaknya mau briefing dulu. Jadi lanjut lagi nanti. Gue ingin menunjukkan aja keramaian sebelum tanding. Oke, bye-bye. Pak Kak Bastian, gimana persiapannya? Deg-degan ya, lawannya soalnya Abang Ali Tahir jadi. Tapi kan udah juara satu. Iya, makanya sebenarnya deg-degannya karena kemarin juara satu, jadi harus juara satu lagi. Tapi aman ya? Aman, semoga aman, let's go. Aku ada Kak Sahila juga. Halo, gimana persiapannya? Nyala beda ya, loh pas udah nyampe sini. Iya sih, tadi harusnya hilang hidupan. Pas bagian beloknya itu sih yang harus hati-hati. Tapi kalau misalnya emang bisa request track, pengennya di track berapa? Paling dalam kah? Paling luar kah? Kayaknya tengah deh. Tengah ya? Kak Saila pengen track mana kalau bisa request? Paling dalam deh kayaknya. Paling dalam. Oh, kayaknya kecil gitu ya? Iya, kayaknya lebih kecil gak sih kalau yang paling dalam? Emang, karena kan startnya juga tapi lebih jauh kan? Jadi gitu. Jadi persiapannya bagaimana? Udah aman semua? Kita tinggal ganti baju aja nih sama mentalnya harus dikuatkan. Ini beda banget kalau udah ada penonton, udah ada yang ororo tuh. Kita harus iya. Ya udah. Iya kan Dito. Ya udah. Kalau gitu segitu dulu guys, nanti kita lanjut lagi. Pertandingannya dan kayak gue udah do it the best lah ya, emang 400 meter gila sih, gue kayak endurance gue abis banget, kaki gue udah kayak bener-bener kayak menghilang. Tapi ya udah, ternyata ini hasilnya, jadi kita terima aja. Sekarang udah pada kayak bubar-bubar, terus teman-teman gue juga pada di situ, tuh teman-teman gue di atas. Terus kayaknya gue mau gak samperin Raisya nih, soalnya gimana? Aman. Aman, 400? Apa? 400 gimana 400? Ih, 400 gila. Tenaga gue udah habis banget. Kaki oleng ya? Iya, gue udah oleng banget sih. Tadi lu juga kan? Parah.
sekarang abisin tenaga tuh di awal. Iya, di sprint. Sampai Om Dito tuh kalah sama gue. Makanya kayak itu tuh rahasia tuh dipanggil. Teman-teman dulu, teman-teman saya. Aku lagi YouTube. Teman-temanku, bagaimana pertandingannya? Wow, amazing. Tio keren banget. Tapi gue udah bilang dari awal kalau pasti juara 2. Parah banget kan semangat negatifnya. Negatif. Gue emang apa ya? Cinta Laura cantik sih. Muka enggak usah itu dia. Oh, YouTube gue, woi. Tapi jujur emang lu udah pas kedua udah capek banget gue ngeliat. Woi, 400 meter kaki gue hilang, Bro. Tapi pas ketiga dia kenceng banget. Dia bawa 400. Udah lah, gak usah menang juara 1 aja. Dia pas latihan 200 berhenti kayak. Iya. Udah pasrah. Gue 200 meter langsung. Gue jujur sih di 400 gue gini, bodoh lah aja. Gue udah kayak udah hilang kaki gue. Sprintnya kencang Vio ya tadi? Enggak, sprintnya emang kencang. Tadi harusnya dia menang, cuma emang ya, karena kurang beruntung aja. Emang ada yang lebih kencang tawuran. Hoki! Hoki datang, Hoki! Biasa tawuran di itu. Rakel. Bocil, kita ke Bocil. Bagaimana Bocil? Bagaimana ibu-ibu? Gue bareng ibu-ibu ya di interviewnya. Itu anak-anak tadi. Jujur, gue tadi pas 100 meter terus abis itu gue kayak gue udah ambisi menang. Terus tiba-tiba ada trouble kalah. Terus gue kayak, gue ke emak gue langsung gue nangis. Dan lo lihat ini dia. Ini hasil dari apa? Hasil dari mama. Langsung makeup gue lempel semua. Abis 400 meter tahu Vio tiduran. Terus kita suruh gantungin kaki. Yang ini pasti dia 4 orang. Gue, emaknya, Kak Ayu sama Tiwi. Banget parah. Mantap, ya udahlah ya. Saya kita ke ini. Halo teman-temanku. J, gimana pertandingan kali ini? Seru kah? Ini apa? Oh, ini video. Hai guys, seru banget. Aduh, aku beruntung banget tadi nonton. Yang terakhir kan, yang cewek kan? Yang 100 meter enggak, belum datang tadi, tapi untungnya ya walaupun tadi kejar-kejaran, gue kejar-kejaran di jalanan loh untuk nonton Flavio Zaviera, tapi untung aja datang ke sini, Vio ngasih yang terbaik, jadi aku senang juga. Congratulations Vio, season 3 harus juara 1 ya. Ya, keren banget nih guys. Semangat terus Vio. Thank you. Oke, okay. Ini ada pelatih saya. Ini namanya Fian Sofian. Pelatih. Halo. Apa gimana? Pelatih juga. Pusing, soalnya lu batu. Keren banget emang pelatih gue ya. Galakan yang ini. Jadi guys, galakan yang dilatih daripada pelatihnya. Soalnya pelatihnya agak. Yaudah guys, gitu aja. Tapi teman-teman gue yang lain tadi udah pada balik juga sebagian. Terus habis itu ya udahlah. Nih ada ke nyokap bokap gue dulu. Bagaimana pertandingan kali ini? Wah, sengit banget. Mantap. Soalnya berharap banget sama Vio. Nih, yeah. Gimana kak? Adeknya kak? Bangga lah ini buat anak bangga. Kesayangan nih. Mantap. Bangga. Walaupun gue gergetan juga sih 100 meter gue kayak. Yeah. Sebetulnya kayaknya coba kalau latihan sih kayaknya. Wah, bisa ya. Mantap. Itu sih yeah, guys. Semangat. Tapi juara 2 ada alhamdulillah. Ya udahlah, alhamdulillah. Oke okay, guys. Coba dulu. Udah tante, tadi. Nanti kiri kanan. Yaudah guys, kayak gitu dulu, ntar kita lanjut lagi. Bye bye.